Hey, come on. Hai. Ah, datanglah duduk sini. Ada tempat sini. Duduk, duduk. Eh, lama kita tak sedata jumpa. Yalah. Bila last kita ada jumpa? Oh, masa kita dua jumpa dekat restoran bawah gereja tu. Masih ingat lah? Oh, ingat. Oh. Satu, lama sudah. Kamu selalu pergi gereja sudah tak? Oh, lama sudah saya tak pergi gereja. Sebab saya punya gereja tu jauh sangat, bah. Bah, kalau malam tu, malam ni kami ada persekutuan di rumah. Kamu datang lah ikut kami. Oh, ramai orang kah? Ramai juga. Kalau ada perempuan kah? Kalau ada perempuan, baru saya mau ikut. Mestilah ada. Bukannya ada perempuan baru kamu mau ikut. Kita cari Tuhan, bah. Mana-mana pun kamu boleh cari perempuan. Maklumlah orang handsome-handsome macam ni. Ada girlfriend. Itulah saya mau cari. Kalaupun nak cari perempuan di gereja, uruslah diri sendiri dulu. Yalah, nanti malam saya datang. Okeylah, malam nanti kamu datanglah. Okey, sebaik lo. Okey. Hati-hati lah, ada anjing depan sana tadi. Sorry bro. Traffic jam tadi. Aduh, lambat betul sudah kita dah ni. Mereka tengah dengan khutbah dah tu. Engkau macam tu. Balik sehatlah kita dua. Sebelum makan lagi ni. Habis nanti ada makan, bang. Ada perempuan tadi ke? Wow. Ah, mari, sila duduk. Kita baru saja mau belajar firman Tuhan. Itu kawan baru kamu? Ya. Okey, kita teruskan lihat di dalam firman Tuhan. Terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31. Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Itulah firman Tuhan. Tentu karena kita mengasihi Tuhanlah kita ni pada hari ini datang beribadah ataupun bersekutu di hadirat-Nya. Amin. Amin. Contohnya seperti yang baru sampai tadi, Jalung yang telah membawa temannya. Siapa nama temannya? Asang nama dia. Tentu kerana Jalung mengasihi kawannya Asang, maka dia mengajak dia beribadah bersama-sama pada malam ini, kan? Amin. Asang, tentu karena kamu mengasihi Tuhan, kamu datang bersekutu bersama-sama di sini, kan? Amin.